Ribuan kendaraan dari arah Tol Cipularang Bandung maupun dari arah Cipali menuju Jakarta terpantau padat merayap menuju Jakarta di ruas Tol Jakarta Cikampek di kilometer 55 Kabupaten Karawang. Ribuan kendaraan yang memadati Tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta tersebut diperkirakan usai melakukan liburan akhir pekan di lokasi di sejumlah wisata Lembang maupun Cirebon. Terjadinya peningkatan volume kendaraan diperkirakan terjadi pada Minggu sore yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan truk serta bus yang mengarah ke Jakarta. Kepadatan volume kendaraan diperkirakan akan terus meningkat hingga Senin dini hari, di mana pengendara menuju Jakarta akan mulai bekerja kembali, baik di perusahaan-perusahaan maupun perkantoran di wilayah Jabodetabek. Sementara kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung maupun Cipali terpantau masih normal dan belum terjadi peningkatan. Hingga saat ini petugas Jasa Marga maupun Korlantas Polri masih belum melakukan rekayasa lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek. Meskipun volume kendaraan terus meningkat yang diperkirakan akan terus terjadi pada Senin dini hari. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan.